Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah la nabiyya ba'dah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadakura wa tadkira wa naf'a wa lintifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata lal khair ibatira'a wajahillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kemarin kita telah selesaikan, kita telah bahas satu persatu segala atau 11 hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, ada 11 hal kemarin yang kita sudah bahas semuanya satu persatu dari beberapa pertemuan sebelumnya juga. Kemarin kita bahas 11, tapi kalau ditemukan dalam kitab lain atau orang lain mengatakan 9, berarti biasanya yang digabung itu adalah bab masalah pingsan, mabuk, dan apa, pingsan, mabuk, dan gila. Nah, itu biasanya dijadikan satu menjadi zawalul akli, biasanya hilang akal. Nah, biasanya itu yang disebut membatalkan puasanya. Tapi nanti rinciannya tetap sama 3, berarti kalau 11 dikurangi 2, ya kan jadi 3 jadi 1, berarti dikurangi 2 jadi 9. Ada lagi yang mengatakan 7, nah, berarti yang haid, nifas, dan melahirkan dijadikan satu nomor. Berarti dikurangi 2 lagi menjadi 7. Intinya 7, 9, 11 sama saja, hanya perbedaan dari segi lafaznya saja. Tapi dari segi makna semuanya sama, ya, jumlahnya sama. Gitu. Kita ulangi sekali lagi ya semuanya. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan min manfadin maftuah, ya, masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh dari lubang yang terbuka, ya. Yang kedua al-qai'u, muntah, atau nanti lebih detailnya kemarin kita bahas adalah al-istiqa'ah, atau sengaja muntah. Yang ketiga al-jima'. Yang keempat khurujul mani, keluarnya air mani. Yang kelima gila, ya, gila. Yang keenam mabuk. Yang ketujuh pingsan. Yang kedelapan murtad. 9 haid. 10 nifas. 11 melahirkan. Nah, apakah semua masing-masing ini membatalkan puasa ketika menemukan keadaan seperti ini? Tidak semuanya, ya. Ada pembagiannya, telah kita bahas semuanya satu per satu. Jadi tidak semua otomatis ketika orang kena di sini batal puasanya, tidak, belum tentu, ya. Ada rinciannya kemarin kita sudah bahas satu per satu. Silakan diulang kembali pembahasannya. Oke. Kemarin juga kita sempat membahas sedikit, ya, penutup istilahnya atau tambahan-tambahan masalah yang berkaitan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Di antaranya adalah ada kondisi di mana orang itu sudah atau apa namanya wajib, ya, wajib baginya untuk imsak tapi tidak dianggap puasa. Artinya dia tidak makan tidak minum juga tapi dia tidak puasa, ya. Tapi tetap wajib dia untuk tidak makan tidak minum, ya. Tidak. Artinya wajib imsak tapi tidak dianggap puasa. Secara umum terbagi kepada dua keadaan. Keadaan pertama adalah ketika terjadi kesalahan atau kekeliruan, ya, salah atau keliru dia. Nah, itu gambarannya banyak sekali contohnya, ya. Ada mungkin orang yang menyangka bahwasanya hari masih malam. Ternyata sudah siang. Ya, atau kondisi berikutnya orang menyangka sudah malam ternyata masih siang. Itu beda, ya, dua, ya. Yang pertama tadi di waktunya subuh, kalau yang kedua waktunya maghrib, ya, menjelang maghrib. Nah, yang ketiga ada orang yang lupa berniat puasa, ya. Orang yang lupa berniat puasa maka wajib bagi dia imsak tapi tidak dianggap puasa. Berarti, nah, selanjutnya ada lagi dalam orang keadaan misalkan berpuasa, ya, atau maksudnya tidak berpuasa di hari syak, ya. Malam hari masuk hari syak, tanggal 30 Syakban, dia tidak tahu, tidak ada kepastian apakah hari ini sudah masuk Ramadan atau belum. Akhirnya dia tidur lah, anggaplah seperti tidur, lalu baru bangun jam 7 pagi esok harinya. Ternyata hari sudah Ramadan. Nah, ketika itu kan dia tidak puasa, ya. Berarti wajib baginya untuk imsak, tapi tidak dianggap puasa hari itu, seperti itu. Ada lagi seperti orang, ya, itu contoh-contohnya, ya. Orang yang kemasukan air, ya, kemasukan air ke dalam tubuh, ke dalam lubang yang terbuka, dan tidak apa namanya, tidak melalui proses yang masyru. Aslinya itu bukan karena anjuran berkumur-kumur, enggak, tapi pengen mandi akhirnya kemasukan air, ya, bukan mandi yang dianjurkan syariat, ya. Nah, ketika itu batal puasanya, batal puasanya, ya, batal puasanya sekalipun tidak sengaja. Nah, ketika batal puasanya itu sampai maghrib dia harus imsak tapi tidak dianggap lagi puasa pada hari itu. Nah, keadaan kedua tadi, ya, keadaan pertama salah keliru dengan gambaran-gambarnya. Keadaan kedua adalah ketika
seseorang yang sengaja membatalkan puasanya, ya. Ketika ada orang sengaja membatalkan puasanya dengan sebab apapun yang ada unsur kesengajaan, ah, ketika batal puasanya setelah ada unsur kesengajaan tersebut, wajib baginya untuk imsak sampai malam hari, sampai maghrib, ya. Tapi tidak dianggap puasa hari itu. Nah, semua keadaan tadi juga selain imsak, harus imsak, tapi tidak dianggap puasa juga harus qadha juga, karena tidak puasa di hari itu, kan, gitu. Ya, tidak puasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah orang yang dianjurkan saja untuk imsak, tidak wajib, ya, cuma dianjurkan untuk imsak, tapi tetap tidak dianggap puasa, ya. Dianjurkan tapi tidak dianggap puasa, ya. Yang pertama adalah ketika orang yang sakit sehat di siang hari, awal malam dia sakit, ya. Orang yang sakit di awal malam apakah harus berniat puasa? Tidak harus, kan? Kan dia sakit, ya. Berarti langsung saja tidak puasa, niat tidak puasa. Tapi ternyata siang hari sehat dia. Apakah wajib baginya untuk puasa? Tidak ada kewajiban baginya untuk puasa, tapi dia harus imsak, ya. Tapi puasanya tidak dianggap, ya. Dianjurkan saja, ya, tidak wajib, ya. Dianjurkan untuk imsak. Tidak ada kewajiban untuk imsak, tapi sebaiknya dia diimsak dia, tapi tidak dianggap puasa, ya. Yang kedua adalah ketika seorang musafir yang sampai tujuan di siang hari, ya. Karena dia musafir berangkat sebelum subuh, kan dia enggak puasa, sampainya siang hari. Maka ketika sampai siang hari itu dianjurkan untuk imsak, dianjurkan saja, ya. Yang ketiga adalah ketika orang yang hamil, ya, wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui, ya, yang tidak puasa awalnya karena khawatir, bisa jadi karena dirinya saja atau bayinya saja, atau karena dirinya dan bayinya sekaligus, ya, tiga kemungkinan. Namun ternyata di tengah siang hari itu hilang keraguannya atau hilang kekhawatirannya, tidak khawatir lagi. Ternyata yang dia khawatirkan ternyata hanya itu semata, ya, hanya sekedar kekhawatiran semata, ya, istilahnya prasangka semata. Kenyataannya tidak terjadi seperti itu. Nah, ketika itu dia dianjurkan untuk imsak hingga terbenam matahari, tapi tidak dianggap sebagai puasa. Yang keempat adalah ketika orang anak kecil, ya, anak kecil yang baligh di siang hari, ya. Anak kecil apakah wajib atasnya puasa? Tidak. Ya, anak kecil kalau anggaplah tidak puasa dia, ya, tidak puasa. Kalau dia puasa baligh siang hari, ya, nggak ada masalah. Ya, berarti langsung puasa di hari itu, kan, dia udah puasa juga. Tapi anggaplah dia tidak puasa. Pagi hari dia tidak puasa. Lalu siang hari balik dia. Ketika itu dianjurkan untuk imsak sampai maghrib, dan tidak dianggap puasa hari itu. Nah, tapi besoknya sudah diwajibkan untuk puasa dari pagi, gitu, karena sudah balik. Nah, yang kelima adalah orang yang gila, ya, orang gila di awal malam, siang hari sembuh dia. Ya, orang gila wajib apa enggak baginya puasa? Tidak wajib atasnya puasa. Nah, tapi kalau misalnya siang hari dia sembuh, apakah wajib baginya puasa? Nah, dianjurkan untuk imsak, dianjurkan untuk imsak, tapi tidak dianggap puasa, gitu. Yang keenam adalah orang yang dalam keadaan kafir asli lalu taubat di siang hari, ya. Taubat siang hari, ketika dari mulai taubatnya sampai terbenam matahari dianjurkan untuk imsak, ya, seperti itu. Dan yang ketujuh adalah ketika seseorang atau seorang wanita yang haid, dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, berhenti darahnya di siang hari. Maka ketika berhenti darahnya tersebut dianjurkan untuk imsak sampai maghrib, namun tidak dianggap puasa, ya, karena dianjurkan saja, gitu. Itu orang-orang yang dianjurkan imsak. Kemarin kita juga sudah membahas mengenai perkara, ya. Jadi orang yang sengaja membatalkan puasa dengan berjima, ya. Orang yang sengaja membatalkan puasa dengan berjima, ya, selain batal puasanya, ya, apalagi yang dia dapatkan? Dia dapat dosa, ya, pastinya dapat dosa. Terus dia harus mengqadha puasa tersebut sesegera mungkin, tidak boleh ditunda-tunda. Yang ketiga, dia harus imsak, ya, dari sejak batal puasanya sampai terbenam matahari dia harus imsak, ya. Dan yang keempat, dia dapat ta'zir, istilahnya. Ta'zir itu adalah peringatan, lah, seperti itu, diberi peringatan, dikasih hukuman oleh pemerintah setempat, lah, ya. Kalau kemarin kita sudah bahas-bahas, ya, RT paling tidak, ya, dari RT-nya RT kasih teguran ke orang ini, ya, kasih teguran, kamu kok siang-siang gini, gitu, kok PRT tahu, gitu, kan, ya, wallahu a'lam, gitu, kan. Misalkan ada laporan dari warga seperti itu, ya. Dan yang terakhir, yang kelima, yang apa didapatkan orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan? Dapat kafarah, ya. Kafarahnya kita sudah bahas juga kemarin, ya. Apa kafarah orang yang berjima? Ya, orang yang berjima siang hari bulan Ramadan, kafarahnya apa? Ya, kita berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada orang yang datang kepada Rasul mengaku telah berjima siang hari bulan Ramadan, lalu Rasul pertama kali mengatakan apa? Sanggupkah engkau untuk membebaskan budak? Lalu dia menjawab, tidak sanggup. Lalu setelah itu, kalau begitu bagaimana kalau dengan puasa 2 bulan? Beliau juga tidak sanggup. Setelah itu bagaimana kalau memberi makan fakir miskin 60 orang, ya, jawabnya juga tidak sanggup. Akhirnya Nabi pergi sebentar ngambil seplastik kurma lalu dikasihkan, silakan disedekahkan ke orang miskin. Apakah harus orang yang lebih fakir daripada saya, kata beliau, kan, kata orang yang mengaku berzina, yang mengaku berjima tadi, kata beliau,
kata Rasulullah, ya sudah kalau gitu ambil ini, bagikan ke keluarga, berikan ke keluarga. Artinya dari sini kita dapat kesimpulan bahwasanya kafarahnya, ya, kafarat yang wajib dibayarkan oleh orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan itu setidaknya ada 3 dan harus berurut dari yang pertama. Artinya kalau tidak bisa yang pertama baru masuk yang kedua. Tidak bisa pertama masuk kedua, tidak bisa kedua baru masuk yang ketiga. Tidak boleh langsung yang ketiga, tidak boleh langsung yang kedua, harus berurut. Apa yang pertama? Yang pertama harus membebaskan budak. Sebisa mungkin diusahakan mencari budak yang belum merdeka kalau misalkan terjadi. Kalau tidak ada lagi budak atau tidak bisa membebaskan budak karena tidak punya uang misalkan seperti itu, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lah sedang puasa 1 bulan berturut-turut saja masih kena, ya, apalagi 2 bulan berturut-turut. Nah, bisa jadi orang seperti itu kan. Nah, otomatis baru pindah yang ketiga. Apa yang ketiga? Memberi makan 60 orang miskin, ya, masing-masing ya 60 orang miskin masing-masing satu mud. Nanti kita bahas takarannya berapa, ya. Takarannya itu satu mud, ya, kafarahnya itu satu mud. Nanti kita bahas satu mud itu berapa, ya. Nanti di pembahasan fidyah ada, ya. Intinya misalkan orang sudah terlanjur harus mengerjakan yang ketiga saja, ya, apa itu kafarahnya? Memberi makan 60 fakir miskin, ya, setiap orang masing-masing satu mud, ya. Nanti satu mud itu kan satu ukuran, ya, ada sebuah ukuran namanya mud. Kalau kita kan banyak ukuran, kita kan liter, ya, ada kilogram, ada gram gitu. Satu mud ini nanti berapa liter, berapa gram, ada pembahasannya, nanti kita bahas di pembahasan fidyah nanti, ya. Ingat, ulang lagi, ya, satu mud per orang. Nah, satu mud itu makanan mentah, ya, makanan mentah yang merupakan apa istilahnya, makanan sehari-hari, makanan pokok sehari-hari orang kampung tersebut, ya. Jadi bukan dibikin masak, ya, bukan masak untuk 60 orang fakir miskin lalu itu kafarat, bukan itu kafarat, ya. Kafarat itu mengasih makan mentah, bukan menyediakan makanan, ya, bukan dimasakin terus yuk panggil 60 fakir miskin makan-makan gitu. Itu bukan kafaratnya, dan mesti harus ada niat kafarat ketika menyerahkannya gitu. Jadi kalau misalkan niatnya sedekah biasa bukan niat kafarat, berarti otomatis belum gugur kah kafaratnya gitu. Itu yang perlu diperhatikan yang ketiga. Nah, kalau tidak mampu juga bagaimana, ya, semampunya, ya, tapi dia masih punya tanggungan kewajiban atas itu, ya. Jadi misalnya nanti sekarang dia belum mampu nih, ya udah sebagaimana itunya dulu dah, ya, namanya juga belum mampu, terus gimana lagi gitu. Nah, tapi misalkan dia sudah sangat tua tidak bisa puasa juga, yang paling ringan kan puasa sebenarnya. Nah, tapi dia punya masalah finansial juga, tapi nanti seandainya setahun kemudian atau beberapa bulan kemudian dia sudah punya uang atau bagaimana, udah kaya, dia baru dibayarkan kafaratnya. Artinya kafaratnya tetap ada sampai dia nanti kapanpun gitu, ya, meskipun tidak mampu hari ini gitu. Itu berkenaan dengan kafarat. Yang wajib bayar kafarat siapa? Laki-lakinya saja, ya, pihak laki-laki saja. Perempuan tidak wajib bayar kafarat. Tapi apakah semua laki-laki yang berjima di siang hari bulan Ramadan harus membayar kafarat? Tidak. Harus terpenuhi berapa? 9 syarat. Ya, perhatikan baik-baik, ya. 9 syarat harus terpenuhi semuanya baru seseorang harus membayar kafarat. Kalau tidak terpenuhi salah satu saja tidak wajib kafarat, ya. Syarat yang pertama adalah, ya, jima tersebut dilakukan oleh orang yang sengaja melakukannya, ya. Artinya orang yang melakukan itu sengaja melakukan hal tersebut, ya, yang sengaja melakukan hal tersebut dalam keadaan bisa memilih antara melakukan atau tidak melakukan dan tahu bahwasanya hukumnya haram, ya. Artinya syarat nomor 1, kriteria orangnya harus 3. Yang pertama amid, sengaja, ya. Berarti kalau orangnya tidak sengaja dalam artian lupa siang hari dia lupa misalkan, saat ini Ramadan lupa, dia akhirnya berjima dia dengan istrinya, apakah wajib kafarat? Tidak, karena dia tidak sengaja lupa. Yang A, yang nomor 1, yang B-nya, yang bagian keduanya adalah dalam keadaan bisa memilih, ya. Kalau misalnya dipaksa orang untuk berjima siang hari bulan Ramadan, apakah wajib atasnya kafarat? Tidak wajib atasnya kafarat. Yang ketiga, mengetahui bahwasanya kafarat itu dapat membatalkan puasa atau haram hukumnya di siang hari bulan Ramadan. Nah, tapi orang yang tidak tahu karena jauh dari ulama atau karena baru masuk Islam, apakah wajib atasnya kafarat? Tidak wajib atasnya kafarat. Ya, bisa dipahami syarat yang pertama? Ya, syarat yang pertama adalah pelakunya harus dalam keadaan sengaja melakukan hal tersebut, bisa memilih antara melakukan atau tidak melakukannya, dan mengetahui bahwasanya hal tersebut haram atau membatalkan puasa. Ya, itu syarat yang pertama. Syarat yang nomor 2 adalah ayyakuna fi shaumi Ramadan. Maksudnya bagaimana? Syarat yang kedua ini adalah dilakukan pada puasa Ramadan. Jadi jimaknya itu pas puasa Ramadan. Ya, jimak pas puasa Ramadan. Artinya kalau orang berjimak pas puasa nadar, apakah wajib atasnya kafarat? Tidak. Kalau orang berpuasa pada
puasa, misalkan puasa kafarat yang lain misalkan, apakah wajib atasnya kafarat juga? Tidak, ya. Begitupun dengan puasa sunnah, orang Senin Kamis siang-siang berjima suami istri, apakah wajib atas suaminya untuk bayar kafarat? Tidak wajib. Harus puasa Ramadan, jimaknya pas ketika puasa Ramadan, yaitu syarat yang nomor 2. Bisa dipahami yang kedua ya. Oke. Yang ketiga, ya. Puasa yang batal karena jimaknya tersebut adalah puasa dirinya. Artinya puasanya membatalkan puasanya sendiri, ya. Puasanya sendiri, bukan puasa orang yang dibatalkan. Ya, contohnya seperti seorang musafir, ya, seorang musafir dia pergi kemana misalnya? Ya, safar lah namanya, orang musafir pergi safar gitu kan, safar ke suatu tujuan gitu. Nah, ketemu, anggaplah misalkan di tengah perjalanan dia sedang banyak pikiran, akhirnya digoda sama setan, dia mampir ke apalah misalkan tempat, ya seperti itulah, anggaplah seperti itu, ya, bisa dipahami ya. Tanya, lalu berzina dia gitu. Ah, kebetulan perempuan yang diajaknya zina itu puasa dia gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, apakah apa namanya? Berarti kan dia membatalkan puasa orang ketika itu ya. Apakah wajib bagi perempuannya itu untuk kafarat? Ya, perempuan tidak wajib kafarat. Nah, dia juga tidak wajib kafarat karena dia dalam keadaan musafir kan gitu. Musafir ya tidak puasa pun tidak apa-apa ya, apalagi kalau jima. Nah, berarti yang ketiga adalah yang puasa yang batal oleh sebab jima tersebut adalah puasa dirinya ya, puasa dirinya. Yang keempat ya, batal puasanya karena jimaknya ya, batal puasanya karena jimaknya. Berarti kalau orang yang makan dulu sebelum berjima di siang hari bulan Ramadan, misalnya makan, batal puasanya kan? Batal puasanya. Setelah itu jima dia, apakah wajib atasnya kafarat? Tidak wajib atasnya kafarat. Bisa dipahami ya yang keempat ya. Syarat yang kelima ya, seharian ya, satu hari penuh ketika dia jima itu ya, misalnya satu hari, dia jima hari Selasa misalkan, berarti hari Selasa dari subuh sampai maghrib dia harus dalam keadaan ahliyah istilahnya. Ahliyah itu artinya masih punya kewajiban puasa, masih sah puasanya kalau dia teruskan seandainya dia tidak jima ya. Jadi seandainya kalau orang dalam keadaan gila di tengah, jadi dia puasa terus jima, dia batal puasanya? Batal. Nah, dari dia batal puasa sampai maghrib itu dia tetap harus dalam keadaan masih wajib puasa atau masih sah puasa kalau misalnya dilanjutkan gitu. Tapi kalau seandainya setelah jima itu gila dia, nah, apakah wajib baginya kafarat? Tidak wajib baginya kafarat. Begitupun ketika setelah jima itu dia mati, tidak wajib baginya kafarat. Artinya sampai maghrib dia harus dalam keadaan ahliyah ya, harus dalam keadaan ahliyah ya. Seperti itu. Bisa dipahami ya yang kelima ya. Dan yang keenam adalah ya, kalau yang syarat yang nomor 2 tadi dilakukan pada puasa Ramadan, nah yang nomor 6 merincikan. Maksudnya adalah puasa Ramadan dalam keadaan ada, ya kemarin kita sudah bahas sedikit ya. Ada ibadah itu yang namanya ada yang qadha. Ya nanti ada lagi namanya i'adah. Nanti kita bahas di masalah qadha nanti. Ada dengan qadha dulu saja ya. Kalau kita sholat zuhur di waktu zuhur namanya ada. Kalau sholat zuhur di waktu maghrib namanya qadha gitu. Ya. Kalau melakukan suatu ibadah di waktu yang ditentukan berarti namanya ada. Tapi kalau melakukan sesuatu setelah habis masa waktunya namanya qadha ya. Kalau sebelum masa waktunya namanya ta'jil ya, ta'jil. Kalau mengulang sesuatu setelah selesai yang ada tadi namanya i'adah, nanti kita bahas nanti detailnya ya. Intinya kalau ada itu ketika waktu yang ditentukan dia lakukan pas itu namanya ada. Tapi kalau dia lakukan setelah habis waktunya itu namanya qadha. Nah, yang nomor 6 syaratnya dia mesti puasa yang jimaknya itu ketika puasa Ramadan yang ada ya. Puasa Ramadan yang ada. Jadi artinya kalau misalkan dia jimaknya pas ketika mengqadha puasa Ramadan, apakah wajibnya atasnya kafarah? Tidak wajib atasnya kafarah. Tapi kalau pas lagi Ramadan berarti kan ada itu. Kalau Ramadan pasti ada, tidak mungkin qadha ya. Tidak ada orang puasa Ramadan saat ini kan. Saya lagi puasa Ramadan. Iya, orang semua puasa Ramadan, namanya juga bulan Ramadan ya. Tapi saya bukan puasa ada, saya puasa qadha tahun lalu. Bisa enggak? Kan enggak bisa ya. Harus puasa ada dulu sekarang gitu. Puasa ada yang sekarang dulu. Ah, ketika itu dia jimak maka otomatis dia wajib bayar kafarah. Dan dia puasa ada Ramadan ini dalam keadaan yakin. Maksudnya dalam keadaan yakin ini pasti bahwasannya ketika itu dia udah bulan Ramadan gitu. Tapi kalau masih ada keraguan, contohnya seperti ini ya. Ada orang, pernah kita bahas orang yang berpuasa karena ijtihad. Ya, orang berpuasa karena ijtihad. Apakah yakin dia, apakah yakin hari itu adalah puasa? Tidak ya. Kalau yakin mah tidak perlu ijtihad kan gitu. Karena ijtihad berarti namanya dhon. Ya istilahnya 75%, tidak sampai 100% keyakinannya. Nah, ketika itu misalkan ada orang berijtihad bahwasanya besok bulan Ramadan, akhirnya dia puasa. Ternyata besok enggak Ramadan, ya artinya belum Ramadan tapi dia udah puasa. Puasa Ramadan dia niatnya karena dia menyangka atau berijtihad bahwasanya besok Ramadan. Lalu jima dia ketika itu, apakah harus wajib baginya bayar kafarat? Tidak, karena tidak yakin harinya. Harinya tidak yakin atau tidak pasti merupakan bulan Ramadan. Ya begitu pun ketika orang yang berpuasa di hari syak. Anggaplah
dia mengira atau dia berijtihad bahwasanya besok ternyata belum Ramadan. Berarti kan hari syak gugur besok 30 Syaban. Puasa dia, gitu. Puasa dia 30 Syaban. Berarti kan puasa sunnah gitu. Dengan syarat-syarat yang kita sudah bahas kemarin-kemarin ya. Ternyata besok itu Ramadan. Sudah Ramadan ternyata kenyataannya gitu. Lalu jima dia siang hari, apakah dia wajib bayar kafarat? Tidak wajib bayar kafarat. Ya, ingat syarat yang nomor 6 apa? Puasa Ramadan yang dilakukannya ketika berjima itu adalah puasa Ramadan yang dalam keadaan ada, ya, ada tadi kita sudah bahas, dan yakin bahwasanya hari tersebut sudah masuk Ramadan, bukan dalam keadaan ijtihad atau prasangka saja gitu. Ya, bisa dipahami ya. Itu syarat yang nomor 6. Syarat yang ketujuh adalah dia bisa berdosa karena jimaknya itu. Dia bisa berdosa karena jimaknya itu ya. Contohnya apa? Seperti orang, ya orang yang sudah dewasa, kita orang yang sudah balig, udah tahu hukumnya ya, udah terpenuhi syaratnya lah untuk wajib puasa, terus dia jima. Dia tahu bahwasanya dia akan berdosa tapi dilakukannya gitu. Berarti dia bisa dapat dosa kan gitu. Orang-orang ya umum lah ini. Contohnya yang tidak dapat dosa seperti anak kecil ya. Anak kecil kalau puasa dia ya, anak kecil kan tidak wajib puasa. Lalu puasa dia akhirnya siang hari jima dengan istrinya, enggak seperti itu, dengan ya berjima dia. Apakah wajib atasnya kafarat? Tidak wajib kafarat. Nah, begitupun ketika orang musafir ya, dia misalkan berangkat jam, ya musafir yang boleh tidak puasa kan yang itu ya, yang sebelum subuh berangkatnya. Jadi kalau berangkat sebelum subuh, siang hari dia jima, apakah wajib kafarat? Tidak wajib kafarat ya, tidak wajib kafarat karena tidak berdosa dengan jima tersebut, karena dia seharusnya kan tidak puasa juga tidak masalah gitu. Artinya tidak masalah sebenarnya gitu. Ya, tidak berdosa dia. Nah, cuman kalau berangkatnya setelah subuh terus di tengah jalan dia jima gimana? Ya bayar, karena dia tidak dalam keadaan dapat itu kan rukhsah ya. Rukhsahnya kapan syaratnya? Syaratnya boleh tidak puasa kapan? Ketika berangkat sebelum subuh gitu, seperti itu. Bisa dipahami ya gitu. Nah, yang kedelapan ya, kalau yang ketujuh tadi kan bisa berdosa, yang kedelapan mendapat dosa dari jimaknya tersebut. Bisa dibedakan nggak? Yang nomor 7 nomor 8. Yang nomor 7 itu pelakunya bisa berdosa karena perbuatan jimak tersebut. Yang nomor 8 dia mendapat dosa karena membatalkan puasanya ya. Ada orang yang bisa berdosa ya. Kalau kita sekarang ini semuanya berjima di siang hari bulan Ramadan, berdosa enggak? Dapat dosa enggak? Bisa dapat dosa kan? Bisa, berarti kita terpenuhi syarat nomor 7. Tapi kita dapat dosa enggak? Ya enggak, karena kita kan tidak melakukannya. Berarti kita tidak terpenuhi syarat nomor 8. Bisa dipahami bedanya nomor 7 nomor 8 ya. 7 itu ada potensi bisa mendapatkan dosa, tapi belum tentu dapat dosa. Yang ke-8 baru dapat dosa gara-gara membatalkan puasanya, seperti itu ya. Nah, contohnya seperti apa ya? Misalkan ada seorang musafir, ya musafir lagi, ya musafir sebenarnya tadi kan syarat ketujuh sudah tidak dapat kafarat ya, tapi kita contohkan lagi yang nomor 8 gitu. Orang musafir, ya yang tadi ya, orang musafir di tengah perjalanan, ya dia puasa mampir ke tempat-tempat yang dilarang misalnya seperti itu, lalu berzina dia. Nah, apakah dia dapat dosa gara-gara membatalkan puasa dengan berjima? Tidak, tapi dia dapat dosa? Dapat, karena apa dosanya? Karena berzina, bukan karena membatalkan puasa. Nah, dia dapat atau wajib kafarat ketika dia membatalkan puasa, dapat dosa dia gara-gara membatalkan puasa tersebut. Orang musafir tadi tidak dapat dosa gara-gara membatalkan puasa ya, tidak berdosa karena membatalkan apa namanya, karena tidak berpuasa, karena dia musafir kan, seperti itu. Berbeda halnya dengan orang yang zina tadi. Orang zina tadi dapat dosa karena berzinanya, bukan karena membatalkan puasanya, seperti itu. Dan syarat yang ke-9, syarat yang terakhir adalah tidak ada syubhah ya. Syubhat itu apa maksudnya? Keraguan, tidak ada keserupaan dengan yang lain. Contohnya seperti ini ya. Ada orang yang menyangka bahwasanya hari masih malam ya. Subuh-subuh kan. Aduh, masih gelap, akhirnya dia jima ya. Ternyata setelah jima itu sadar dia, atau pas lagi jima itu sadar ternyata sudah siang, sudah setelah subuh lah, enggak, sudah pagi gitu, sudah masuk waktu puasa. Nah, itu kan ada syubhat di sana kan, ada kemiripan ya, tapi bukan disangka-sangka dipaksain pokoknya masih malam gitu. Enggak, kita kan pasti ngelihat kan kapan itu masih malam atau tidak malam gitu ya, seperti itu. Begitupun di sore harinya ketika dia menyangka sudah berbuka, pas lagi berjima ya, tiba-tiba azan gitu. Tiba-tiba azan maghrib lah, ternyata belum maghrib ya. Nah, ketika itu dia tidak wajib membayar kafarat karena ada syubhat di sana, ada syubhah ya istilahnya. Ya, ada keraguan atau tidak ketidakpastian waktu di situ. Tapi bukan berarti dia bisa ngarang-ngarang waktunya ya. Istilahnya memang dia salah dalam artian memang keliru menyangka waktunya ya. Dia udah yakin sekali bahwasanya masih pagi, ternyata sudah setelah subuh waktunya. Dia menyangka sudah berbuka, ternyata belum gitu, seperti itu ya. Nah, ketika itu tidak wajib untuk terpenuhi 9 syarat ini barulah seseorang wajib untuk membayar kafarat ya. Jadi
untuk hukuman itu ya, ini kan rahasia syariat sebenarnya. Antum kalau baca-baca syariat ketika membahas hukuman dengan itu ya, kalau berkaitan dengan hukuman, dia bisa dapat hukuman karena itu, perberat seberat-berat mungkin gitu. Maksudnya perberat itu bukan berarti kita ingin menggugurkan itunya ya, bukan berarti ingin menggugurkan hukumannya, enggak, tapi lebih baik kita bagaimana caranya mencari celah agar dia tidak dihukum, itu lebih baik. Pernah ya, ini bukan ngarang-ngarang, kan syariat, ya syariat. Pernah Rasul dalam keadaan ada orang yang mengaku berzina, pernah dengar kasusnya berzina ya, saya berzina Rasul, saya minta dihukum ya, ada orang seperti itu ya, ngaku berzina gitu. Apa kata Rasul? La'allaka, ya barangkali engkau baru sentuh-sentuhan kali gitu, barangkali baru sentuh-sentuhan, enggak Rasul, saya berzina gitu, barangkali engkau baru berciuman gitu, enggak Rasul, saya memang berzina gitu, ya itu akhirnya disuruh pulang, enggak langsung dihukum mati itu kan, langsung pulang, langsung tanya-tanya apakah orang tersebut sadar, misalnya orang itu gila enggak sih gitu. Rasul nanya ke sahabat-sahabat itu, nanya-nanya ke warga sekitar, itu orang gila apa enggak? Enggak. Nah, ketika itu baru, artinya kan Rasul mempersulit hukuman apa tidak ketika itu? Mempersulit, ya. Ya mempersulit hukuman supaya apa? Lebih baik hukuman itu, ya salah menerapkan hukuman lebih baik daripada salah untuk tidak memberi hukuman lebih baik daripada salah memberi hukuman, ya. Itu istilahnya bagaimana ketika hukuman itu memang dipersulit seperti itu, ya bukan berarti ya bisa dipahami ya, bukan berarti kita mencari-cari celah untuk menghindari hukuman, tapi maksudnya ya Rasulullah mengajarkan seperti itu ya, engkau salah ketika memaafkan seseorang itu lebih baik daripada engkau salah dalam menghukum seseorang ya. Kita kan ketika seorang hakim menghukum seseorang kan berijtihad, ini orang salah apa tidak sebenarnya gitu. Ternyata kenyataannya dia salah ya, ternyata dia salah, tapi hakim menghukumi bahwasanya dia tidak salah, artinya kan dia salah dalam memaafkan. Hal seperti itu lebih baik daripada dia sebenarnya tidak salah, tapi hakim menghukumi dia salah. Lebih baik daripada hal ini. Lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Ya, lebih baik ya. Soalnya kenapa? Ya, kalau misalkan dia dalam keadaan tidak salah, terus dihukum ya. Ya, misalkan dia dalam keadaan salah, terus dihukumi tidak salah gitu oleh hakim. Nah, ketika itu kan nanti misalkan ketahuan salah kan bisa dihukum lagi kapan-kapan gitu. Ya, tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia tidak salah dihukum salah, bagaimana pertanggungjawabannya gitu? Anggaplah orang mencuri dituduh mencuri kan. Ternyata terbukti orang bisa membuat siasat bagaimana cara dia mencuri. Ternyata dia enggak mencuri, tapi tangannya sudah terpotong duluan gitu kan. Ya, makanya lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum ya. Makanya kenapa kok syaratnya ribet sekali? Padahal kan tinggal jima doang gitu kan. Ya supaya seperti itu ya, terpenuhi dulu 9 syaratnya baru wajib membayar kafarat seperti itu. Sudah bisa dipahami ya masalah jima ini ya. Ya. Oke, selanjutnya kemarin kita juga bahas apa hukumnya orang yang sengaja membatalkan puasa, apakah boleh? Kalau seandainya puasa yang dibatalkannya dengan sengaja itu puasa wajib, maka tidak boleh, tidak boleh membatalkan puasa wajib dengan sengaja ya. Puasa wajib berarti bukan hanya puasa Ramadan, tapi di situ juga puasa kafarat, puasa nadar, ya, puasa qadha juga gitu. Misalnya puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Bagaimana dengan puasa sunnah? Puasa sunnah boleh dibatalkan meskipun tanpa ada sebab, ya, meskipun tanpa ada sebab, ya. Pengen dibatalkan ya udah batalkan meskipun tidak ada sebab untuk membatalkan tersebut. Nah, tapi dianjurkan untuk qadha dan hukumnya tersebut dihukumi juga makruh, boleh tapi makruh ya. Berarti kalau puasa sunnah hukumnya boleh membatalkan puasa dengan sengaja, boleh tapi makruh ya, dan dianjurkan untuk mengqadha yang sunnah ya. Berarti kalau puasanya sunnah, qadhanya juga sunnah, ngikut. Nah, permasalahan yang kelima adalah ini ketika dalam konteks orang yang mengatakan bahwasanya tidak boleh menggabungkan antara dua puasa ya, seperti itu ya. Anggaplah mazhab ya begitulah. Ada, kita kan kemarin sudah bahas banyak pendapat ya. Banyak pendapat yang sudah kita bahas kemarin. Dan kalau kita sendiri kan memakai pendapat yang mengatakan bahwasanya yang kita pilih adalah boleh menggabungkan dua tersebut ya. Kalau misalnya sunnah sama sunnah ya salah satu saja atau keduanya juga boleh. Kalau misalnya wajib sama sunnah ya yang wajibnya saja, sunnahnya nggak usah, tapi sunnahnya langsung dapat seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan pendapat yang mengatakan tidak boleh menggabungkan antara puasa wajib dengan puasa sunnah, dia masih utang punya puasa qadha tapi dia pengen puasa sunnah, boleh apa tidak? Jumhur mengatakan bahwasanya tidak boleh ya, tidak makruh. Ulangi ya. Bagaimana ketika orang ingin berpuasa sunnah sementara dia masih punya utang qadha ya? Hanafiyah berpendapat bahwasanya hal tersebut boleh-boleh
saja, ya boleh-boleh saja kalau mau puasa sunnah sebelum puasa atau masih punya utang qadha Ramadan, dia pengen puasa sunnah, ya sudah enggak masalah gitu. Atau punya kewajiban puasa lain tapi dia pengen puasa sunnah dulu, ya udah enggak masalah. Tapi kalau menurut Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwasanya hukumnya boleh tapi makruh, ya makruh hukumnya. Makruh hukumnya melakukan puasa sunnah, ya puasa sunnah tapi hukumnya makruh kan aneh ya. Puasa sunnah tapi hukumnya makruh ya. Makruh hukumnya melakukan puasa sunnah sebelum menyelesaikan utang puasa wajib seperti itu atau puasa qadha ya seperti itu. Nah, kalau menurut pendapat Hanabilah mengatakan bahwasanya tidak boleh atau haram ya. Haram melakukan puasa sunnah sebelum melaksanakan puasa qadha-nya. Artinya dibayar dulu qadha-nya. Makanya nanti kan pendapat Hanabilah mengatakan tidak boleh orang puasa 6 sebelum selesai qadha-nya dulu ya. Perempuan yang masih punya qadha puasa, dia tidak boleh puasa 6, harus qadha dulu kalau pendapat Hanabilah ribet ya. Tapi kalau dalam pendapat Syafi'i itu ringan sekali. Ringan maksudnya gimana ya? Misalkan 6 hari punya qadha terus pengen dilakukan bulan Syawal, cukup niatkan qadha 6 hari itu langsung otomatis 6 hari itu dianggap puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu sangat simpel sekali ya daripada mazhab Hanabilah yang lumayan ribet ya, makin banyak puasanya gitu. Seperti itu. Oke. Itu berkenaan mengenai puasa sunnah sebelum qadha. Dan terakhir ya, sebelum kita masuk ke pembahasan qadha dan fidyah ya. Kita sempat kemarin ini membahas mengenai perkara mandi dan berkumur-kumur ya. Apa hukumnya mandi dan berkumur-kumur ketika berpuasa? Kalau tidak ada alasan syariat, hukumnya makruh. Nah, kalau kita cari-cari sebenarnya ya, kalau kita cari-cari sebenarnya dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab itu, justru sebenarnya mayoritasnya mengatakan tidak makruh. Artinya boleh-boleh saja gitu. Mayoritasnya boleh-boleh saja ya. Coba cari dah gitu di kitab-kitab fikih pasti tidak ada makruh. Tapi kalau menyelam makruh ya. Kalau menyeram itu makruh meskipun puasa wajib. Nah sekarang istinya bukan apa namanya mandi wajib ya. Sekarang mandi biasa saja, pengen mandi gitu ya, pengen mandi saja gitu, pengen mandi saja itu dalam banyak kitab justru mengatakan tidak makruh. Nah tapi kenapa kita katakan makruh kemarin ya, ini mengambil pendapat salah satu pengikut mazhab Hanafi ya, para ulama Hanafi salah satunya mengatakan maksudnya hukumnya makruh ya. Makruh bisa dibaca di Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud kitab apa itu? Aunul Ma'bud syarahnya sahih, syarahnya Sunan Abi Daud ya. Sunan Abi Daud salah satu syarahnya namanya Aunul Ma'bud, karangannya Syaraful Haq Abadi pengarangnya. Nah di situ nanti dijelaskan bahwasanya salah satu pendapat dalam mazhab Hanafi itu mengatakan bahwasanya hukumnya makruh. Nah kita kemarin lebih sering mengatakan makruh kenapa? Karena unsur atau potensi membatalkan puasa karena masuknya itu ada gitu kan ya. Kalau masalah batal atau nggak batal karena sengaja nggak sengaja kemarin tidak ada perbedaan pendapat ya, sekarang mandinya saja gitu. Nah sekarang kalau orang mandi meskipun mengguyur dari atas kepala itu kemungkinan masuknya ada nggak? Kemungkinannya besar kan? Besar. Bahkan misalkan orang nggak sengaja kentut ketika mandi misalnya, masuk airnya gitu kan, kan batal puasanya kan? Kan dia tidak mandi disyariatkan, makanya potensinya lebih besar, makanya lebih baik kita mengatakan makruh kemarin seperti itu. Tapi kalau justru pendapatnya yang mengatakan bahwasanya tidak makruh, artinya boleh-boleh saja. Tapi tetap meskipun boleh-boleh saja, kalau tidak sengaja, kalau sengaja air masuk batal, tidak sengaja pun juga batal puasanya meskipun tidak ya. Makanya kalau dianjurkan kalau pengen mandi juga ya, ya sebenarnya kan mau mandi juga kalau makruh pun tidak masalah kan gitu ya. Tapi makanya dianjurkan ya paling tidak di bawah leher saja ya, dari pundak ke bawah saja, nggak usah diguyur kepalanya atau diguyur kepala tapi sebatasnya, sewajarnya saja, menjaga supaya tidak kemasukan gitu kan, menjaga supaya tidak kemasukan air gitu. Karena kalau tidak ada syariat ini batal puasanya, nanti bisa batal puasanya ya. Tapi kalau dalam Umdatul Qori itu kitab apa? Umdatul Qori syarahnya sahih Bukhari, pengarangnya siapa? Badruddin Al-Aini namanya pengarangnya, Badruddin Al-Aini. Nah dalam kitab tersebut justru dikatakan bahwasanya Hanafiyah berpendapat bahwasanya hukumnya juga makruh ya. Jadi ini dua kitab beda dua pendapat Hanafiyah. Jadi Hanafiyah pun tidak sepakat mengatakan makruh, ada yang mengatakan makruh, tidak mengatakan makruh. Jadi kalau mau pakai pendapat mayoritas yang mengatakan bahwasanya tidak makruh tidak masalah ya. Ya sebenarnya mandi pun tidak masalah kan, tidak ada yang mengatakan haram ya. Tidak ada satupun pendapat yang mengatakan haram ya. Kita mengatakan makruh kenapa? Karena ada potensi itu. Nah tapi kalau misalnya mandi sunnah kan tidak makruh ya. Ya tetap biasa saja menjadi sunnah itu. Nah mandi sunnah ini lebih banyak daripada yang kita duga ya. Mandi sunnah itu tidak hanya ketika mau sholat Jumat, itu tidak ya. Banyak kalau baca kitab Takriratus Sadidah ya, salah satu kitab fikih itu dijabarkan semua contoh-contoh mandi sunnah apa saja. Di antaranya adalah ketika seseorang ingin masuk masjid disunahkan mandi. Ya itu mandi sunnah gitu ya. Tapi ingat kalau sunnah harus pakai niat. Kalau enggak niat mandinya berarti mandi biasa bukan mandi sunnah ya. Kalau orang pengen berkumpul, orang pengen berkumpul dengan orang lain misalkan, pengen ada perkumpulan, disunahkan dia untuk mandi, itu mandi sunnah juga. Ketika orang ya
malam-malam pengen qiyamul lail mandi dia, itu disunahkan mandi juga gitu. Nah, intinya mandi sunah itu banyak sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada permasalahan yang terlalu detail mengenai mandi ataupun berkumur-kumur juga termasuk di sini ya. Jadinya ya memang mayoritas mengatakan ya meskipun tidak ada sebab tidak masalah, tidak makruh, bahkan tidak makruh ya tidak masalah kalau pendapatnya seperti itu. Nah, kemarin kita sempat mengatakan bahwasanya pendapatnya ada yang mengatakan makruh itu karena lebih ke arah potensi kemungkinan masuknya, kan lebih besar potensi kemasukan aja daripada tidaknya gitu kan. Ya, seperti itu. Begitupun dengan kumur-kumur enggak ada sebab ngapain. Nah, berbeda halnya dengan siwak ya. Siwak itu kenapa? Ya, kalau siwak berarti kan boleh saja kan, siwak kan ada anjurannya juga gitu kan. Nah, kenapa setelah zuhur tidak boleh, sebelum zuhur boleh? Kan sama-sama ada potensi. Nah, kalau siwak itu masalahnya bukan potensi membatalkan puasa karena masuk airnya. Tapi kenapa? Karena setelah zuhur itu masalah bau mulut ya, masalah bau mulutnya. Makanya siwak setelah zuhur itu makruh karena bau mulutnya. Nah, tapi kalau sebelum zuhur kan belum bau, ya belum bau-bau amat lah, makanya tidak makruh. Bisa dipahami masalah mandi dan itu ya. Nanti kemarin kita bahas bahwasanya itu kalau mandi biasa saja makruh, kalau kumur-kumur biasa saja makruh. Tapi saya baca ya, mayoritas kitab yang saya baca mengatakan tidak makruh. Ya benar, tidak masalah. Ya sebenarnya kalau saya mengatakan makruh atau kita mengatakan makruh pun kan mau mandi juga enggak masalah gitu kan. Ya tidak apa-apa gitu kan, seperti itu. Ya, lagian kan salah satu yang dimakruhkan adalah bersenang-senang dengan sesuatu yang boleh sekalipun dia tidak membatalkan puasa. Kalau orang kepanasan, sangat panas, akhirnya dia mandi berendam. Ya. Makruh enggak jadinya? Ya jadi makruh kan, sekalipun mandi asalnya boleh menurut pendapat yang tadi kan, karena dia bersenang-senang mencari sejuk gitu kan. Karena ya, hakikat dari puasa adalah menahan syahwat, sekalipun syahwat yang halal gitu, seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, bisa dipahami masalah mandi itu ya. Jadi tidak ada pertikaian lagi nanti mengatakan lah ini ustadznya kok mengatakan makruh ya. Ya kalau mau mandi ya, ya silakan, kalau mau mengatakan meskipun dikatakan makruh ya. Kalau mau pakai pendapat mayoritas mengatakan tidak makruh ya tidak masalah, begitupun dengan masalah berkumur-kumur juga. Bisa dipahami ya masalahnya. Oke, dengan itu kita berakhir masalah yang membatalkan puasa. Dan kita masih punya satu masalah berkaitan dengan puasa ya, adalah masalah qadha dan fidyah ya. Masalah qadha dan fidyah ya. Kita bahas satu persatu dulu, kita masuk ke qadha dulu ya. Apa itu qadha? Nah, tadi kita sudah sempat sedikit membahas mengenai qadha ya. Apa itu qadha? Ya. Melakukan suatu ibadah setelah waktunya habis ya. Bukan bukan tidak pada waktunya ya. Ta'jil juga tidak pada waktunya ya. Tapi kalau qadha juga tidak pada waktunya. Bedanya kalau ta'jil sebelum waktunya, kalau qadha setelah waktunya habis ya. Kalau kita ngambil salah satu ta'rif dari para ulama, ta'rifnya Ibnu Abidin mengatakan qadha itu adalah fi'lul wajibi ba'da waqtihi. Ya, melakukan sesuatu yang wajib setelah waktunya habis ya, setelah waktu ditentukan habis. Nah, ada namanya ada namanya qadha, ada namanya i'adah, ada namanya ta'jil. Gambarannya seperti ini ya. Setiap ibadah pasti Allah tetapkan waktu ya. Waktunya kemungkinannya sama persis ya dengan apa namanya kemungkinan kita melakukannya itu atau berlebih ya. Contohnya seperti ini. Puasa Ramadan diwajibkan 30 hari. Allah menetapkan Ramadan berapa hari? Ya pasti 30 hari. Enggak mungkin puasa Ramadan wajib 30 hari tapi Allah menetapkan Ramadan cuma 12 hari misalnya, tidak mungkin. Berarti itu antara kewajiban antara waktu sama. Ada lagi kemungkinan waktu kita mengerjakan lebih sedikit daripada waktu yang disediakan, contohnya salat zuhur. Waktu salat zuhur kapan? Anggaplah dari jam 12 sampai jam 3 itu. Tapi apakah mungkin orang salat zuhur dari jam 12 sampai jam 3? Kan tidak, ya maksimal 10 menit 15 menit lah gitu. Berarti kan waktunya lebih banyak daripada jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ibadah seperti itu. Nah, ini untuk memahamkan dulu ya, berarti ada mengerjakan apa namanya waktu itu ada yang lebih banyak, ada yang sama persis waktunya gitu. Nah, kalau suatu ibadah tersebut dilakukan di waktu yang ditentukan itu ya, atau di salah satu waktu yang ditentukan, namanya ada nama ibadah tersebut ya. Ada namanya, berarti kita sedang ada sholat berarti. Kalau sholat jam 2, sholat zuhur jam 2 namanya ada. Sholat jam 12 berarti ada. Sholat jam setengah 3 namanya ada. Ya karena asar kan jam 3 gitu. Berarti masih ada ya. Masih di dalam waktunya itu ada. Ya kita puasa Ramadan hari ini di bulan Ramadan berarti namanya puasa ada seperti itu. Nah, itu ada, bisa dipahami ada ya. Itu ada. Nah, setelah kita melakukan ibadah yang ada ya, terus kita ketinggalan sesuatu misalkan suatu sunnah gitu. Ya, intinya adanya sudah cukup sebenarnya, tapi ketika ketinggalan sesuatu, lalu diulang lagi sholatnya. Nah, nama sholat yang diulang ini namanya apa? Apakah masih ada? Tidak, namanya i'adah. Contohnya gimana? Seperti ini. Ada orang sholat di rumah. Ya, orang sholat zuhur di rumah. Ya, dia tidak nyangka akan ketemu masjid gitu, misalkan. Dia sholat di rumah lah intinya. Sholat zuhur di rumah, 4 rakaat gitu kan. Setelah zuhur dia pergi keluar, ketemu masjid. Pas ketemu masjid,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Ya. Qomat. Nah, dia ulang sholatnya. Sholat lagi dia jamaah. Boleh enggak? Boleh. Boleh, ya sunnah malah itu kan. Boleh. Nah, sholat yang pertama tadi apakah sudah sah? Kan sudah sah. Ternyata dia enggak sholat pun kan boleh kan? Nah, sholat yang pertama tadi di rumah namanya? Ada. Sholat yang kedua ini namanya? I'adah. Ingat, i'adah syaratnya sholat adanya sudah dulu ya. Kalau i'adahnya belum, adanya batal, terus dia sholat lagi itu bukan i'adah namanya. Namanya masih ada. Ya, adanya aja belum gimana mau i'adah, gimana mau ngulang sementara yang aslinya aja belum ya. Ya misalkan orang sholat misalkan. Terus setelah sholat, ya sudah selesai sholat 4 rokat, terus dia sadar. Oh ya tadi rokat kedua saya kentut. Misalkan, enggak lah orang baru sadar seperti itu kan. Terus dia sholat lagi. Nah sholat yang kedua ini namanya apa? Namanya apa? Ada, kenapa ada bukan i'adah? Karena sholat yang pertama belum sah, ya makanya tidak disebut i'adah tapi namanya ada. Nah tapi kalau sunnah yang ketinggalan kan tidak masalah dengan puas yang ibadah yang pertama, ya itu namanya ada. Makanya i'adah itu setelah yang ada selesai, ya itu ada dan i'adah. Nah kalau habis waktunya yang ditentukan sholat waktunya segini, setelah itu kita lakukan namanya baru qadha, seperti itu juga kan Ramadan ya. Kalau puasa Ramadan kita tidak bisa lakukan lalu kita puasa lakukan setelah Ramadan namanya puasa qadha, seperti itu. Nah nanti dalam permasalahan qadha dan ada ini ada pertikaian masalah nama ya. Contohnya seperti ini ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika orang ketiduran ya, orang dari jam 11 tidur baru bangun jam 4. Jam 4 itu dia sholat zuhur, namanya sholat apa? Harusnya kalau dari segi tarif namanya qadha kan di luar waktu. Nah, tapi karena dia ketiduran ada uzur yang membuatnya tidak sholat namanya ada. Nanti ada yang mengatakan itu ada, tapi intinya kita pahami seperti itu saja ya. Ada melakukan sesuatu di waktunya, yang ada melakukan sesuatu di waktunya setelah sempurna, setelah sah yang pertama yang ada, kalau qadha setelah waktunya. Kalau ta'jil bagaimana? Ta'jil sebelum masuk waktunya. Contohnya apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah kapan wajibnya dibayarkan? Zakat fitrah itu wajib bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan meskipun sebentar dan mendapatkan bulan Syawal meskipun sebentar. Berarti kapan wajibnya? Ketika masuk bulan Syawal. Ketika pas masuk matahari terbenam di akhir bulan Ramadan masuk bulan Syawal malam itu baru wajib orang untuk bayar zakat fitrah. Sebelumnya wajib apa belum? Belum wajib karena dia belum masuk bulan Ramadan. Tapi bolehkah dia bayar zakat fitrah sebelumnya? Boleh. Dari awal Ramadan boleh kan? Boleh membayar. Nah, itu namanya ta'jil. Membayar sesuatu di belum melakukan suatu ibadah sebelum waktunya. Ta'jil namanya. Nah, berarti kalau qadha otomatis sudah paham ya masalah qadha ya. Itu pengertian qadha ya. Nah, haruskah ketika orang punya qadha lebih dari 1 hari harus berturut-turut enggak? Contohnya orang punya utang puasa qadha 3 hari. Apakah harus 3 hari berturut-turut dia menggantinya? Tidak harus ya. Boleh ya sekarang satu dulu, ntar lagi satu, ntar lagi satu, boleh gitu. Ya tidak mesti berturut-turut atau tidak wajib berturut-turut. Nah, kalau menyegerakannya harus apa tidak? Menyegerakan qadha? Menyegerakan qadha ya. Tergantung qadha-nya karena apa? Kalau seandainya kita wajib qadha karena ada uzur ya. Ada uzur contohnya apa? Haid. Nifas kan ada uzur. Ya dia pengen puasa, intinya ada uzur itu sebenarnya kalau tidak ada uzur ini dia bisa melakukannya. Tapi karena ada uzur ini terpaksa dia tidak bisa melakukannya. Karena ada uzur intinya, nah maka dia tidak diwajibkan untuk menyegerakan qadha. Artinya dia boleh menunda ya. Boleh menundanya gitu. Nanti ada dispensasi apa namanya? Konsekuensi kalau seandainya masuk Ramadan lagi ada nanti pembahasannya. Ya intinya dia tidak wajib intinya dulu. Tapi kalau membatalkan tanpa uzur, contohnya siang hari jima dia atau siang hari sengaja makan dia, berarti kan dia batal puasanya karena tanpa ada uzur. Berarti kan batal puasanya wajib qadha. Nah, qadhanya itu harus sesegera mungkin. Artinya langsung setelah Ramadan selesai, satu Syawal, dua Syawal dia harus qadha dulu gitu. Segera bagaimana caranya cepat mungkin dia harus qadha ketika memungkinkan lah seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya beda kasusnya ya. Kalau dia ada uzur berarti tidak wajib segera. Tapi kalau seandainya dia ada uzur, kalau ada uzur berarti tidak wajib segera. Kalau tidak ada uzur berarti harus sesegera mungkin mengqadha puasanya gitu. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Lalu kita masuk ke permasalahan fidyah. Apa itu fidyah? Ya, tahu fidyah? Ya, kita ambil salah satu takrif saja ya. Fidyah itu adalah ya, fidyah dalam bahasa Arab fidyatun ya. Fa dal ya ta marbutah ya. Fidyatun atau fidaun ya. Fa dal alif dan hamzah itu fida, fidyatun atau fidaun ya. Apa itu? Al badalul ladzi yatakhallasu bihil mukallafu an makruhin yatawajjahu ilaihi. Apa itu? Al badalul ladzi ya. Al badalul ladzi ya. Al badalul ladzi badal, badal ya.
al-badalul ladzi yatakhallasu bihil mukallafu an makruhin yatawajjahu ilaihi. Artinya apa ya? Al-badalul ladzi ya, sebuah pengganti atau sebuah tebusan ya, sebuah pengganti atau sebuah tebusan artinya badal itu, yatakhallasu bihil mukallafu, yang membebaskan seorang mukallaf ya, yang membebaskan dari yang bisa membebaskan seorang mukallaf, al-badalul ladzi, sebuah pengganti atau sebuah tebusan, yatakhallasu bihil mukallafu, yang dapat membebaskan seorang mukallaf ya, an makruhin yatawajjahu ilaihi, dari sebuah perkara hukum yang berlaku padanya. An makruhin yatawajjahu ilaihi, dari sebuah perkara hukum yang berlaku padanya. Ya, nanti kan kita bahas itu kan, seperti nanti kan salah satu contohnya ketika orang yang sudah tua tidak mungkin puasa lagi ya. Dia kan wajib qadha kan? Wajib, tapi dia tidak bisa puasa lagi, berarti dia harus mengganti fidyah. Untuk apa tujuannya fidyah? Membebaskan kewajiban puasa Ramadannya, supaya gugur puasa Ramadannya dengan diganti dengan fidyah. Nah, itu maksudnya ya. Pengganti, artinya kan kalau pengganti bukan yang asal ya. Kalau asal namanya qadha nanti tadi kan. Kalau fidyah berarti penggantinya ya. Kita tidak bisa melakukan ini diganti dengan perbuatan lain. Nah, itu namanya fidyah. Tuh. Nah, fidyah itu kan enggak cuma dalam masalah puasa, dalam haji juga ada fidyah ya. Ya dalam masalah haji itu dalam ada fidyahnya juga ya. Ada fidyah, kemarin kita sudah bahas juga masalah itu ya. Intinya fidyah itu adalah fidyah atau fida ya, sinonimnya fida namanya dalam bahasa Arab ya. Al-badalul ladzi ya, sebuah pengganti atau sebuah tebusan, yatakhallasu bihil mukallafu ya. Dengan tebusan tersebut dapat membebaskan seorang mukallaf an makruhin yatawajjahu ilaihi ya, dari sebuah perkara hukum yang menjeratnya atau yang berlaku padanya gitu. Nah, dengan fidyah itu gugur kewajibannya yang berlaku atasnya gitu. Nah, apakah semua orang wajib fidyah? Kan tidak ya. Ya, nanti ada bab-babnya sendiri kita bahas. Nah, dasar fidyah dalam puasa sendiri adalah surat Al-Baqarah ayat 184. Apa ayatnya? Tepatnya ayatnya yang mana? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa maka dia harus membayar fidyah. Ingat ya, di awal-awal pensyariatan kan puasa baru boleh pilih kan? Ketika turun ayat Al-Baqarah 183 ya, itu kan baru boleh pilih dulu kita ditanya mau puasa atau bayar fidyah bebas. Tapi setelah turun 185 faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ketika itu harus puasa, tidak bisa puasa baru fidyah. Nah, intinya seperti itu kalau dulu ya. Nah, kalau ini baru kita jelaskan ya. Makanya tidak fidyahnya ya itu-itu juga, maksudnya fidyahnya sama maksud fidyahnya ya. Jadi fidyah itu sebuah tebusan untuk mengganti kewajiban ya, mengganti sebuah kewajiban atau sesuatu yang ditanggungkan kepada seorang yang harus membayar fidyah tersebut. Nah, gitu. Bisa dipahami apa itu fidyah ya. Nah, fidyah itu apa? Yang harus dibayarkan itu apa? Fidyah itu apa pembayarannya? Gantinya apa? Tebusannya apa? Memberi makan kan ya. Fidyatun to'amu miskin, memberi makan itu ayatnya langsung ya. Ayatnya sorry sekali ya. Memberi makan, memberi makannya itu ya berarti makanan mentah, sama halnya dengan zakat fitrah, kasusnya dengan sama juga dengan kafarat tadi ya, sama semuanya ya. Makanan mentah artinya kalau orang Indonesia ngasihnya beras ya, ngasihnya beras, bukan masak nasi, bukan masak nasinya dimasak lalu dibagi-bagi ya, bukan itu ya, itu bukan itu berasnya ya, karena makanan pokoknya ya, makanan pokok suatu daerah ya. Jadi kalau misalnya di Arab bisa jadi gandum atau kurma lah, seperti itu kan. Kalau di Indonesia apakah kurma bisa dibayarkan untuk fidyah? Tidak, kita kurma itu cuma sebagai snack ya, sebagai makanan tambahan, bukan makanan pokok. Makanan pokok kita adalah nasi ya, nasi, beras ya, beras, beras ya, bukan nasi yang dikasih ya, beras ya. Ingat beras. Beras wajibnya makanan pokok ya, makanan pokoknya adalah beras, maka beras yang dikasih. Ya kasih aja beras dah gitu sebenarnya, nggak perlu repot ya sebenarnya gitu. Nah, cuman ada yang membahas boleh nggak diganti dengan uang, dikonversi dengan uang boleh tidak? Ah, ada yang mengatakan boleh, sama halnya dengan zakat fitrah ya. Boleh diganti dengan uang. Nanti kita bahas di zakat fitrah kapan harus bayar zakat fitrah atau bagaimana solusi terbaiknya, nanti kita bahas di situ. Intinya ada yang mengatakan boleh dengan uang, boleh. Tapi sebaiknya tetap dengan beras ya di Indonesia, karena ayatnya kan sorry sekali, fidyatun to'amu miskin ya. Fidyatun memberi makan orang miskin dengan itu ya, sudah di berapa ukuran fidyah yang harus dibayarkan per harinya? Per hari ya. Bukan satu Ramadan satu fidyah, tidak. Berarti kalau satu Ramadan berarti 30 fidyah, 3 dikali 30. Satu hari berapa? Satu. Nah, ada perbedaan pendapat ya. Kalau dalam mazhab Hanafi ya, yang wajib itu satu sha'. Terus dulu satu sha'. Ya, sha'an. Ya, sha'un. Dalam mazhab Hanafi ya, dalam mazhab Hanafi mengatakan wajibnya satu sha'. Berarti sama takarannya dengan wajib zakat fitrah. Zakat fitrah nanti satu sha' juga. Ya, berarti satu sha' dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i satu mud namanya.
Dalam mazhab Maliki ada satu dalam mazhab Syafi'i juga itu namanya kewajibannya adalah satu mud per hari ya. Tadi mazhab Hanafi satu sok per hari, kalau dalam mazhab Maliki dan Syafi'i satu mud per hari. Nah, kalau dalam mazhab Hambali ya, kalau seandainya yang diberikan itu kurma berarti kewajibannya setengah sok. Setengah sok. Tapi kalau seandainya yang diberikan itu adalah gandum utuh berarti kewajibannya satu mud. Ulangi ya. Berapa ukuran fidyah yang mesti diberikan per hari ya untuk ganti satu hari? Kalau mazhab Hanafi mengatakan satu sa'. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengatakan satu mud. Kalau dalam mazhab Hambali, kalau seandainya yang diberikan adalah kurma berarti setengah sa'. Tapi kalau seandainya yang diberikan adalah gandum utuh berarti satu mud. Nah, sekarang satu sa' satu mud itu berapa gitu. Repot kan ya. Susah ya. Nah, gampangnya gini dulu ya. Satu sa' sama dengan 4 mud, berarti 4 kali mud sama dengan 1 sok, itu dulu ya. Berarti dalam mazhab Hanafi kewajibannya 4 kali kewajiban dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, ya bisa dipahami ya. Berarti 1 mud sama dengan 4 sok, 1 sok sama dengan 4 mud ya. 4 kali mud sama dengan 1 sok, bisa dipahami itu dulu ya. Nah, 1 mud berapa? Kita ambil kata sepakat saja ya, pendapat yang mayoritas 1 mud sama dengan 675 gram. Kalau ukurannya gram berarti 1 mud 675 gram. Kalau ukurannya gram. Beras jarang enggak ada enggak orang jual beli, ada sih orang jual kiloan, tapi orang seringnya beli literan ya. Literan beras kan. Berapa liter kalau ukurannya liter? 675 gram itu berapa liter? 0,688 liter. Ya. Berarti 1 mud adalah 675 gram atau 0,688 liter. Ya. 0,688 liter. Nah, berarti kalau dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i juga kewajiban fidyah per hari berapa? Ya segitu, 0,688 liter atau 675 gram beras ya. Terserah mau pakai liter apa mau pakai gram gitu. Kalau dalam mazhab Hanafi berapa? 1 sok. 1 sok berarti dikali 4. Yang tadi berapa berarti? 1 mod dikali 4 berapa? Dikali 4 berarti hasilnya 1 sok itu sama dengan 2700 gram ya. 675 dikali 4 sama dengan 2700 gram atau 2,7 kilo. 2,7 kilogram beras yang harus dibayarkan untuk mengganti satu hari fidyah dalam mazhab Hanafi. Atau dalam liternya berapa? Dalam liternya 2,752 liter ya. 2,752 liter. Ya, 2,75 liter beras. Ya. Itu dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hambali berarti kalau dia pakai kurma berapa bayarnya? Setengah sok. Berapa itu setengah sok? Berarti 1350 gram. 1350 gram atau 1,35 kilogram. Ya, atau kalau liternya berapa? Berapa? 1,376 liter ya. Kalau dalam mazhab Hambali membayar dengan kurma. Tapi kalau membayar dengan gandum utuh berapa yang wajib dibayarkan? Berapa? 675 gram ya, 1 mud 675 gram atau 0,688 liter gandum utuh ya. Itu dalam mazhab Hambali bisa dipahami ya. Itu detailnya sangat itu angka-angkanya bisa dipahami ya. Oke. Bayar fidyah kapan? Kapan bayar fidyah? Nah, boleh enggak orang bayar fidyah sebelum masuk waktu sebelum Ramadan? Contohnya ada orang yang tua memang tidak akan bisa puasa gitu. Atau orang yang sakit, sakitnya itu enggak bakal sembuh-sembuh lagi, enggak bisa memungkinkan dia puasa lagi. Akhirnya karena sudah pasrah enggak akan puasa, dia bayar sebelum masuk bulan Ramadan, apakah boleh? Dalam mazhab Hanafi saja yang mengatakan boleh. Ya, jadi yang mengatakan boleh boleh, tapi dalam mazhab Hanafi boleh-boleh saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya, harus dibayarkan di bulan Ramadan meskipun sebelum waktu puasanya. Jadi misalkan besok kita, kalau Ramadan itu kan dihitung mulainya malam ya. Jadi kalau hari Hijriah itu kan mulainya malam dari maghrib, bukan dari jam 12 malam ya. Mulainya dari maghrib ya. Jadi misalnya puasa esok hari dia nggak puasa, udah yakin nggak puasa, dia boleh bayar malamnya boleh. Kalau setelahnya ya lebih boleh lagi, malamnya saja boleh apalagi setelahnya ya. Bisa dipahami ya. Dalam mazhab Hanafi boleh nggak? Dalam mazhab Hanafi boleh membayar fidyah sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i mengatakan harus ketika Ramadan. Tapi kalau sebelum mulai puasanya boleh tidak? Boleh. Intinya pas hari H-nya itu ya. Jadi malam terawihnya. Jadi kan kalau puasa esok hari kan terawihnya malam ini. Nah, malam ini kita bayar boleh untuk besok.
gitu. Hari satu berarti. Ya, satu hari satu untuk besoknya gitu. Intinya di bulan Ramadan lah gitu. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Itu untuk masalah kapan waktu pembayarannya. Nah, tinggal ada beberapa problem mengenai qadha dan fidyah ya. Kita kapan orang wajib qadha dan kapan orang wajib fidyah? Kapan wajib qadha, kapan wajib fidyah? Nah, ini kita bagi 4 secara umum ya. Ada orang yang wajib qadha dan fidyah, ada orang yang wajib qadha saja tapi tidak wajib fidyah, ada orang yang wajib fidyah tapi tidak wajib qadha, dan ada orang yang tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Ya, artinya dia tidak puasa, ada yang wajib satu, ada yang wajib dua, ada yang tidak wajib sama sekali. Kita masuk yang pertama, ya. Orang yang tidak puasa dan wajib atasnya qadha dan fidyah sekaligus, ya. Kapan itu, ya? Kalau seorang wanita, ya. Kalau seorang wanita tidak puasa karena hamil atau karena menyusui dan dia khawatir akan yang disusui atau yang dalam kandungannya saja. Kemarin kita bahas ya, ibu hamil dan yang menyusui, ada berapa kemungkinan yang mengkhawatirkan dirinya? Ada 3 ya. Khawatir akan dirinya saja ya. Artinya dia tidak khawatir sama bayi, tapi dirinya khawatir sama dirinya ya. Ada khawatir dengan bayinya saja, dia tidak dengan dirinya saja, tidak khawatir bayi, dia cuma dirinya. Yang kedua, khawatir dengan bayinya saja. Tidak khawatir dengan dirinya ya, dia bodo amat dengan diri saya, yang penting bayi saya gitu. Ada khawatir dengan kedua-duanya, dia khawatir akan dirinya dan khawatir dengan bayinya juga. Nah, kalau dia khawatir dengan bayinya saja, artinya dia tidak khawatir dengan dirinya, ketika itu dia wajib bayar qadha dan fidyah. Bayar qadha juga, artinya setelah itu nanti qadha dia, setelah selesai menyusui atau melahirkan, qadha dia, dan nanti dia juga harus bayar fidyah berapa hari yang dia tinggalkan gara-gara khawatir akan bayinya tersebut. Bisa dipahami ya? Itu kondisi di mana orang yang tidak puasa wajib bayar qadha dan wajib bayar fidyah juga. Nah, yang kedua, ada orang yang wajib membayar fidyah, apa namanya, qadha saja tapi tidak wajib fidyah. Wajib qadha tapi tidak wajib fidyah. Apa contohnya? Wajib qadha tapi tidak wajib fidyah. Ya ini banyak ya, orang yang sengaja batal puasanya itu wajib qadha dan tidak wajib fidyah secara asal ya. Contohnya seperti orang yang pingsan di tengah hari ya. Orang yang pingsan kemarin apakah batal puasanya? Kalau dia pingsan sepanjang hari, otomatis batal puasanya. Kalau tidak sepanjang hari, kalau tidak sengaja, tidak batal puasanya. Kalau disengaja, menurut pendapat Ibnu Hajar mengatakan batal puasanya, tapi tidak batal menurut pendapat Imam Ar-Rumli. Intinya kalau batal gara-gara pingsan, nah apakah dia harus membayar fidyah? Tidak. Apakah harus membayar qadha? Harus. Berarti dia cuma wajib qadha, tidak harus fidyah. Begitupun orang yang lupa berniat. Orang yang lupa berniat, apa kewajiban atasnya? Harus imsak, wajib imsak sampai terbenam matahari, tapi tidak dianggap puasa. Dia harus qadha. Apakah harus fidyah? Tidak harus membayar fidyah, cukup bayar qadha ya. Atau ya, atau contoh lain, orang yang sengaja membatalkan puasanya ya. Orang yang sengaja membatalkan puasanya ya. Ketika orang sengaja membatalkan puasa dengan apapun itu ya, selain jima ya. Kalau jima nanti kewajibannya kafarat ya. Tapi kalau selain jima membatalkan puasa dengan sengaja, otomatis dia wajib qadha saja, tidak wajib fidyah secara asal gitu. Nah, begitu juga dengan perempuan yang hamil atau perempuan yang lagi menyusui tadi, dia tidak puasa karena khawatir akan dirinya saja atau akan dirinya dan juga bayinya. Nah, ingat, berarti perempuan tadi ada 3 kondisi. Nah, kalau dia khawatir akan dirinya saja, apa kewajiban baginya? Qadha saja. Kalau dia khawatir akan dirinya saja, dia wajib qadha saja, tidak perlu bayar fidyah. Kalau dia khawatir akan bayinya saja, apa kewajiban baginya? Qadha dan fidyah. Kalau dia khawatir akan dirinya dan bayinya, berarti dia wajib atasnya qadha saja, tidak wajib fidyah. Bisa dipahami ya? Ya, itu detail masalahnya sekali ya. Kasusnya sama tapi itunya hukumnya berbeda-beda. Ya bisa dipahami ya. Nah, yang ketiga adalah orang yang wajib membayar fidyah saja tapi tidak wajib qadha ya. Orang tidak puasa tapi wajib baginya fidyah saja tapi tidak wajib qadha. Contohnya apa? Orang yang sudah sangat tua yang tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa, apakah wajib baginya qadha? Tidak wajib, hanyanya untuk fidyah, mengganti tebusan ya, menebus puasanya tadi. Atau orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Sakitnya tidak bisa membuatnya puasa, akhirnya dia, dan sakitnya tersebut tidak ada harapan sembuh, akhirnya tidak bisa puasa selamanya, akhirnya dia harus membayar fidyah saja. Ya wajib atasnya fidyah tapi tidak wajib atasnya qadha. Tapi kalau seadanya dia sembuh, nanti dia harus mengqadha. Ya. Karena ada harapan sembuh namanya, kalau misalnya dia sembuh. Kalau tidak ada harapan sembuh berarti kan tidak sembuh-sembuh gitu kan. Ya. Dan yang terakhir, ada orang yang tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah juga. Apa contohnya? Orang gila. Orang gila yang tidak sengaja gilanya ya. Antum melihat orang gila di jalanan itu, apakah wajib baginya puasa?
kan enggak gitu. Nah kalau dia sadar, apakah dia harus qadha? Ya tidak, itu dia tidak wajib puasa. Ya orang gila tidak wajib puasa, dia tidak harus qadha. Apakah harus bayar fidyah juga? Ya tidak juga, tidak harus qadha, tidak harus fidyah. Ya intinya bebas dia, udah orang gila enak ya. Kalau mau enak menjadi orang gila ya silahkan gitu. Ya seperti itu. Nah, bagaimana jika ya jika. Nah kita masuk ke masalah tadi, bisa dipahami ya empat pembagiannya ya. Ya apalagi masalah ibu-ibu tadi yang perlu dipahami sekali ya, ibu-ibu yang menyusui atau yang hamil. Ya itu sangat beda-beda sekali hukumnya, ada tiga pembagian. Nah ada masalah, dua masalah. Yang masalah pertama ya, ada orang yang punya utang puasa Ramadan, ya dia harus mengqadha Ramadan. Ternyata dia nggak sadar udah Ramadan lagi gitu. Ya tapi dia belum bayar tuh qadha gitu. Bagaimana hukumnya? Ada orang yang misalkan Ramadan tahun ini bolong puasanya 3 atau 4 hari. Kan dia punya kewajiban qadha. Dari bulan Syawal sampai bulan Rajab, bulan Syaban tahun berikutnya dia tidak qadha. Masuk bulan Ramadan lagi, dia belum qadha. Bagaimana hukumnya untuk dia? Nah, lihat. Kalau seandainya dia tidak mengqadha puasanya karena ada uzur, ya. Anggaplah dari bulan, ya misalkan orang ini jarang juga sebenarnya. Dari 1 Syawal, dari tanggal 2 Syawal sampai 30 Syaban dia ada uzur yang membuat dia tidak bisa mengqadha Ramadan misalkan. Akhirnya masuk lagi Ramadan. Nah, ketika itu dia tetap wajib mengqadha saja, ya. Artinya dia masih utang 3 tadi, berarti setelah Ramadan yang tahun berikutnya itu dia bayar 3 lagi. Itu saja, tidak ada tambahan apa-apa, ya gitu. Kalau ada uzur lagi begitu masih berarti utang 3. Ya kalau uzurnya berketerusan berarti seperti orang tua ya, berarti enggak perlu puasa, berarti dia bayar fidyah gitu. Tapi kalau seandainya cuma satu tahun uzurnya, berarti uzur tahun berikutnya harus dibayarkan setelah Ramadan yang berikutnya gitu. Sudah paham ya? Nah, tapi kalau sengaja menunda-nunda artinya tidak ada uzur. Nah, selain dia membayar qadha, setiap harinya diganti dengan fidyah juga. Contoh, ada orang bisa dia untuk mengqadha tapi dia tidak qadha, sengaja dia enggak qadha gitu. Akhirnya masuk lagi Ramadan tanpa sadar, lah besok udah Ramadan lagi ya gitu. Nyata besok udah Ramadan lagi. Nah, dia harus mengqadha. Masih wajibkah dia mengqadha? Wajib, karena dia harus bayar utang. Nah, selain bayar qadha dia dapat hukuman tambahan karena sengaja enggak puasa padahal dia mampu, yaitu membayar fidyah per harinya tadi, tergantung itu ya. Pendapat Syafi'i berarti satu mud per hari dia bayar fidyahnya. Berarti selain qadha harus fidyah. Kalau dia punya utang puasa bisa dilakukan setelah puasa, tapi dia tidak lakukan akhirnya masuk puasa berikutnya. Bisa dipahami ya, ada uzur cukup qadha saja yang tadi. Kalau tidak ada uzur berarti selain qadha harus bayar fidyah juga. Nah, itu masalah pertama. Nah, masalah kedua, kalau orang punya utang Ramadan, utang puasa Ramadan, wafat dia sebelum membayar utang tersebut, bagaimana hukumnya? Ya. Ini perhatikan ya. Man fatahu shaumu Ramadhana, ya. Seseorang yang apa namanya hilang puasa Ramadan atasnya, artinya dia tidak puasa Ramadan lah seperti itu ya, wajib qadha dia kan nanti ya. Tsumma mata qablal qadha'i, dia mati sebelum dia sempat mengqadha ya, dia mati sebelum qadha gitu. Orang yang tidak puasa Ramadan dan dia mati sebelum mengqadha puasa tersebut, lihat ya. A ya, jika seandainya dia tidak puasa Ramadan tadi karena ada uzur ya, artinya dia misalkan haid kan ada uzur berarti. Ya, uzur itu apa? Ketika tidak ada uzur itu berarti dia bisa lakukan. Tapi karena ada uzur dia tidak bisa lakukan, terpaksa. Itu namanya uzur, ya. Ingat, orang yang tidak puasa, mati dia sebelum sempat mengqadha, ya. Mati sebelum mengqadha. A, kalau seandainya tidak puasa Ramadan tadi gara-gara tidak ada uzur, ya. Yang A itu tidak ada uzur meninggalkannya. Tapi pengen batalkan puasa, akhirnya dia wajib qadha, tapi mati duluan sebelum mengqadha. Nah, mati wajib atasnya tetap wajib atasnya qadha sekalipun dia sudah mati. Ya, wajib atasnya qadha sekalipun dia sudah mati. Bagaimana caranya nanti kita bahas ya. Intinya wajib atasnya qadha ya. Terserah ketika setelah Ramadan itu dia bisa qadha atau tidak bisa qadha. Ya, intinya kalau dia bisa qadha ya wajib, kalau tidak bisa qadha kebetulan dia ada uzur juga setelah Ramadan ya. Pas Ramadan dia enggak ada uzur, dia enggak puasa. Pas Ramadan ada uzur dia. Mati dia belum sempat mengqadha. Tetap dia harus mengqadha ya, tetap kewajiban qadha ada pada dia, nanti kita bahas ya. Ini sampai di situ dulu ya. A gitu. Nah, kalau seandainya puasa Ramadan tadi gugur atau tidak puasa Ramadan karena ada uzur, nah lihat lagi ya, yang B1 berarti kan yang B tidak ada uzur. B1 ya. Kalau dia mati sebelum memungkinkan untuk dia melakukan qadha, artinya dia mati duluan, dia belum bisa untuk qadha tapi udah mati duluan gitu. Nah, maka tidak ada kewajiban atasnya, gugur kewajiban qadhanya. Tapi kalau seandainya dia memungkinkan untuk qadha, dia tidak qadha lalu mati duluan dia sebelum mengqadha, maka dia tetap wajib meng
qada. Ya. Misalkan ada orang yang puasa Ramadan karena uzur, karena uzur apapun lah, haid atau segala macam ya, ada uzur dia tidak puasa. Setelah Ramadan dia tidak ada uzur lagi, misalnya bisa puasa. Misalnya hari ini dia puasa setelah Ramadan nih, bulan Syawal nih, tapi dia enggak puasa, ditunda-tunda akhirnya mati duluan. Nah, ketika itu tetap wajib atasnya qada. Ya, berarti ulangi lagi ya kasusnya ya. Orang yang tidak puasa Ramadan maka wajib atasnya qada. Tapi kalau mati dia sebelum mengqada bagaimana? A. Kalau seandainya puasa yang ditinggalkannya ketika Ramadan tadi tanpa ada uzur, maka tetap wajib atasnya qada. Terserah mau dia bisa puasa atau tidak puasa qada setelah Ramadan tersebut. Yang B, kalau seandainya dia tidak puasa Ramadan tadi gara-gara ada uzur, maka yang B1 dia bisa, apa artinya dia tidak bisa melakukan qada tersebut ya, tidak mungkin dia untuk qada setelah itu ya, artinya dia tidak puasa Ramadan karena ada uzur. Setelah Ramadan uzurnya masih ada gitu. Belum bisa. Akhirnya uzurnya masih ada itu dia mati duluan gitu. Nah, apakah wajib atasnya qada? Hilang kewajiban qadanya. Ya ingat, karena tanpa uzur. Kalau ada uzur ya. Kalau tidak ada uzur sekalipun tidak sempat tetap harus bayar qada nanti. Nah, kalau yang B2, kalau dia memungkinkan untuk membayar qada tapi dia tidak qada lalu mati duluan bagaimana? Wajib, tetap wajib atasnya qada. Ya, seperti itu. Bisa dipahami ya detail masalahnya? A, B1 dan B2 gitu. Nah, kalau orangnya wajib, masih wajib qada, kalau tidak wajib qada seperti apa yang orang yang tidak wajib qada? Apa kondisi yang tidak wajib qada? Ketika orang yang tidak puasa Ramadan karena uzur ya, karena uzur, dan dia tidak sempat melakukan atau tidak memungkinkan untuk melakukan puasa Ramadan, mengqada puasa Ramadan tersebut setelah Ramadan, maka dia tidak ada kewajiban apa-apa. Jelas masalahnya. Tapi kalau orang yang dua yang sisanya bagaimana? Wajib qada bagaimana membayarnya? Bagaimana membayarnya? Nah, ada dua pendapat ya. Pendapat jumhur mengatakan dia boleh ya, qadanya itu ditanggungkan ya. Jadi semuanya ya, sepakatnya dulu, yang sepakat dulu ya. Bagaimana hukumnya kalau dia udah mati dia masih wajib qada? Nah, tanggungannya itu pindah ke ahli warisnya. Pindah ke ahli warisnya. Nah, apa yang harus dilakukan ahli warisnya? Pendapat jumhur mengatakan dia boleh memilih antara mengqada puasa orang yang diwarisi, yang mewarisinya dia tadi, atau dia melakukan membayar fidyahnya. Cukup, boleh pilih ya. Mau qada boleh, mau fidyah boleh. Ya, kalau fidyah berarti kan per hari satu ya, satu mud per hari. Kalau qada ya berarti berapa hari, sama. Boleh pilih. Tapi menurut pendapat Hanafiyah dia cuma wajib qada saja. Dia cuma wajib fidyah saja, tidak wajib qada atasnya. Ya, artinya walinya itu apa namanya? Ahli warisnya itu tidak harus, tidak boleh qada ya. Harus bayar fidyah saja ya. Cukup membayar fidyah. Dan hanya qada ketika puasanya nazar. Ketika ada nazar baru qada. Kalau tidak ada qada berarti fidyah menurut pendapat Hanafiyah. Ya, pendapat Hanafiyah. Ulangi ya. Ada orang yang punya kewajiban qada Ramadan lalu wafat sebelum qada dan dia masih punya kewajiban qada, bagaimana? Diserahkan ke ahli warisnya. Dalam mazhab jumhur mengatakan bahwasanya ahli warisnya boleh memilih antara mengganti puasa berapa hari yang tidak puasa dia yang harus diqada, atau membayar fidyah per hari satu mud, tergantung berapa hari yang dibatalkannya atau berapa hari yang batal. Nah, kalau pendapat Hanafiyah mengatakan bahwasanya yang wajib atas ahli warisnya adalah membayar fidyah, bukan mengqada. Kapan harus mengqada menurut mazhab Hanafi? Kalau dia ada nazar di puasa tersebut ya, baru bayar. Enggak, kalau udah qada berarti kan enggak boleh, enggak harus fidyah. Udah cukup gitu. Kan qada atau fidyah. Nah, kalau yang jumhur mengatakan boleh pilih, kalau ini mengatakan fidyah. Nah, tapi kalau qada kapan waktunya? Kalau qada kalau ada nazar, berarti kalau qada kan berarti enggak usah fidyah gitu. Buat apa fidyah gitu kan. Bisa dipahami ya masalahnya. Oke. Itu saja berkenaan dengan masalah puasa, dan dengan ini berakhir semua hal yang berkaitan dengan puasa ya. Silakan diulangi kembali.